berkongsi satu lagi ya berkaitan dengan penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di institusi pendidikan bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini iaitu Tuan Haji Umar Bersalih merupakan timbalan pengarah kanan bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sama-sama. Baik, kita kongsikan terus berkaitan dengan apa yang akan dianjurkan mana Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis akan menganjurkan daurah hadis 40 Imam Nawawi KPM Peringkat Kebangsaan tahun 2024 yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Julai bertempat di Hotel Sri Malaysia Kanga Perlis. Ha, jadi kalau kita boleh kongsikan juga sedikit berkaitan dengan program tersebut dan hasrat daripada tu Yang Amat Perhormatan Menteri ada menyatakan inisiatif kerajaan ini untuk terbitkan semula himpunan hadis 40 Imam Nawawi ini untuk penghayatan murid-murid sekolah. Jadi apakah langkah yang diambil KPM sebagai menyahut kerajaan saranan yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Silakan. Okay, terima kasih. Seperti mana yang kita maklum bahawa pada Mei 2023 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyebut dalam satu muzakarah ulama' dan umara' sempena himpunan ulama' yang dianjur oleh Kerajaan Selangor pada masa itu. Yang Amat Berhormat menekankan supaya Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga JAKIM menerbitkan semula hadis 40 Imam Nawawi ini. Dan untuk itu Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan satu modul lah. Kita ni ada modulnya. Dan modul ini kita akan telah pun dilaksanakan peringkat awal di SMKA dan SMBK seluruh negara pada tahun lepas. Dan pada tahun ini diperluaskan. Jadi untuk memperkukuhkan itulah maka kita laksanakan daurah ni yang seperti mana yang disebut oleh puan tadi kan. Daurah di 40 Imam Nawawi ini akan kita buat bersama dengan Majlis Agama Islam Perlis, JAKIM, YADIM dan juga Universiti Islam Perlis yang akan berlangsung insya-Allah pada minggu depan. Insya-Allah. Baik, kalau kita boleh berikan lebih banyak penghususannya berkaitan dengan peluncuran penghayatan hadis 40 Imam Nawawi KPM ini, bagaimana pelaksanaannya? Ia telah diluncurkan pada tahun sudah lagi oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan di Putrajaya. Dengan peluncuran itu kita laksanakan di sekolah-sekolah agama pada masa itu SMKA dan SMBK. Tapi pada bulan Mac tahun ini pihak kementerian telah mengeluarkan satu surat siaran untuk diperluaskan ke seluruh institusi pendidikan bawah KPM khusus untuk pelajar-pelajar Islam. Dan kita sediakan juga modul edisi 2 yang lebih lebih lengkap isi dia, konten dia dan juga garis panduan pelaksanaan supaya mudahkan institusi pendidikan bawah KPM laksanakan program tersebut. InsyaAllah. Baik, dan saya pasti selepas itu Tuan Haji Umar akan terus pergi ke Perlis sebab esok akan dianjurkan program daurah ini mana 9 hingga 11 Julai di Hotel Sri Malaysia Perlis. Jadi siapa sebenarnya sasaran utama peserta yang akan mengambil bahagian pada peserta kali ini? Peserta kita sebenarnya dalam kalangan guru-guru pendidikan Islam yang mewakili seluruh negara lah. Terutamanya yang kita lantik jurulatih-jurulatih utama. Di setiap negeri ini dia ada jurulatih-jurulatih utama yang akan menjadi penggerak kita di peringkat negeri lah. Ya, okey. Baik, dan matlamat pelaksanaan daurah hadis 40 Imam Nawawi Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2024. Kita nak pastikan bahawa guru-guru kita yang akan melaksanakan program penghayatan ini dapat memahami dengan lebih mendalam lah isi kandungan hadis 40 ini. Sebab itu kita jemput bersama tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam ilmu hadis ini. Mudah-mudahan lah apabila guru-guru kita ini mempunyai pengetahuan ataupun pemahaman yang tepat tentang konten 42 hadis dah di 40 ini, maka lebih mudahlah dia nak deliver kepada pelajar-pelajar di seluruh negara. Okey, baik, dan penganjuran bagi daurah ini difahamkan adalah julung-julung kali dari oleh KPM sendiri. Jadi apakah pengisian yang terdapat dalam karnival tersebut? Okey, dalam daurah ini kita ada 8 slot sebenarnya. 8 slot di mana kita mengundang 8 panel yang ada ketokohannya. Termasuklah Sahib Musamahah Datuk Arif Perkasa Mufti Perlis sendiri iaitu Profesor Dr. Mazhar. Kemudian kita juga mengundang Mufti Negeri Penang iaitu Profesor Madya Dr. Suki Muhammad Suki Osman. Begitu juga Dr. Ustaz Zainal Abidin, Ustaz Zamri Zainal Abidin yang dipertua YADIM, seterusnya beberapa orang pensyarah daripada UNIZA, daripada UIA dan juga
daripada Universiti Islam Perlis sendiri. Baik. Dan adakah agensi-agensi luar juga terlibat sama seperti apa yang sering dilakukan oleh KPM sebagai rakan strategik dan juga kolaboratif? Ya, memang kita libatkan juga agensi luar. Utamanya Majlis Agama Islam Perlis itu sendiri yang menganjur bersama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Kemudian JAKIM sendiri dan juga YADIM lah, antara yang bersama-sama kita menjayakan. Kerana setiap agensi ini menyokong untuk pelaksanaan penghayatan di 40 Imam Nawawi di peringkat Kementerian Pendidikan. Ya, insyaAllah. Baik, dan memandangkan ini julung kali diadakan dan impak ini kita tahu bagaimana. Tapi apakah sebenarnya yang dimahukan, harapan yang pastinya setinggi gunung dengan kejayaan menerusi pelaksanaan daurah di sini? Harapan saya lah peserta daurah kita ini, ustaz-ustaz kita ataupun guru-guru agama kita yang menerima direct daripada pakar-pakar hadis ini, saya mengharapkan mereka nanti bila balik ke sekolah ataupun balik ke negeri masing-masing, dia akan dapat membantu rakan-rakan guru-guru pendidikan Islam di seluruh negara itu ataupun di negeri masing-masing, dan mereka ini menjadi rujukanlah untuk memastikan bahawa mereka dapat menjelaskan apa sebenarnya maksud yang terkandung di dalam hadis 40 ini. Kemudian yang paling penting sekali, bila semua guru dah faham, maka pelaksanaannya kepada murid-murid Islam di sekolah-sekolah dan juga institusi KPM ini akan dapat lebih baik, dan insya-Allah hasrat kita melahirkan murid-murid kita yang memiliki sifat yang baik untuk mengangkat karamah insaniah dalam kalangan murid itu dapat dijermakan dengan baik, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, dan selain pada program daurah hadis 40 Imam Nawawi KPM ni, apa pula perkembangan terkini untuk penghayatan hadis 40 ni? Jadi sebenarnya untuk makluman bersama, kita ada 44 sekolah showcase yang telah kita pilih di seluruh negara. Dan sekolah-sekolah showcase ini sebenarnya kita mengharapkan dia bukan setakat membaca hadis ini, tetapi juga dia dapat mewujudkan suasana ataupun iklim sekolah yang menyokong program-program hadis penghayatan di 40 ini, dan sekolah ini boleh dijadikan rujukan oleh sekolah-sekolah lain. Di setiap negeri kita pilih 3 buah sekolah showcase. Dan juga selain daripada itu, kita akan perkukuhkan dengan aktiviti-aktiviti sokongan yang lain. Harapan saya itulah supaya sekolah-sekolah dapat laksanakan dan gunakanlah modul kita ini, modul hadis 40 Imam Nawawi yang telah kita terbitkan dan juga garis panduan yang telah KPM sediakan. Ya, baik. Dan pasti ada banyak lagi usaha-usaha yang sedang dan cuba untuk dilakukan untuk memantapkan lagi penghayatan hadis 40 Imam Nawawi ini. Dan apatah lagi kalau kita tak boleh nafikan, zaman sekarang ini memang memerlukan juga pendekatan melalui media sosial. Ya. Adakah pendekatan seperti itu juga dimasukkan dalam pemantapan penghayatan hadis 40 Imam? Ya, untuk way forward lah, insya Allah lah. Ya. Kita tengah mengaturkan program-program berbentuk, antaranya bentuk pertandingan. Dan hari ini murid-murid kita dia mahir menggunakan aplikasi TikTok ini. InsyaAllah kita akan laksanakan pertandingan-pertandingan yang menggunakan TikTok supaya penggunaan media sosial ini dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Begitu juga kita sedang menyediakan infografi-infografi tertentu yang boleh disebarluaskan, yang berkaitan dengan isi-isi penting hadis 40 Imam Nawawi ini dan beberapa program-program lain lah. InsyaAllah pihak kementerian akan sentiasa memastikan penghayatan murid terhadap hadis 40 Imam Nawawi ini seperti mana yang dihasratkan oleh kerajaan ataupun oleh kementerian dapat dilaksanakan dengan baik, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita buar-buarkan sekali lagi kepada Tuan Jumaat, kepada semua, terutama mereka yang berada di Perlis lah khususnya kan, untuk mereka mungkin adakah ruang karnival itu dibuka luas untuk penduduk di Perlis, silakan? Ya, kita sebenarnya untuk sesi tersebut kita terhad tempat kita cuma untuk 250 peserta. Namun begitu kita juga buat secara online, maknanya boleh ditonton nanti melalui Edo TV dan sebagainya, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, jadi bukan setakat di Perlis, saya kira satu Malaysia boleh. Malaysia boleh sebenarnya, insyaAllah. Tak semestinya orang negeri Perlis sahaja. Ya. Baik, jadi kita akan wawarkan. Ya, dan kita doakan agar semua nanti insyaAllah berjalan lancar dan juga mencapai misinya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Umar Salih, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Islam KPM, bersama-sama kita pada waktu ini berkongsi tentang penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di institusi pendidikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Baik, kita